lagi ada di Thai Alley, Thai Street Food. Kita mau nge-vlog makan kali ini. Yuk, kita cobain. Oke, ini makanan kita. Ada, kita pesen 3 dulu tadi ya. Ini kayak tom yam apa sih namanya? Talai. Tom yam talai. Oke, nggak tahu sih cara bacanya. Terus ini ada kayak chicken wing gitu, namanya gaitok. Oke, sama ada daging. Namanya nuayam. Oke, namanya sulit-sulit ya, tapi kurang lebih itulah. Tadi udah nyobain tom yamnya gimana sih? Enak. Enak ya? Segar ya? Iya, lumayan lah, otentik lah. Lumayan otentik ya? Buat kalian yang suka makanan Thailand mungkin tahu kali ya kalau yang otentik tom yam tuh kayak apa ya. Ini masuk ya, Sin? Gila, ini enak banget menurut aku. Mirip rasanya. Terus sampai Sin tadi juga bilang kalau kamu bisa sampai ngabisin ini ya, Sin. Tom yam talai. Ya. Ada jamur. Oh, di sini macam-macam aja, Sin? Iya, jamur, udang. Kayaknya potongan fillet, kemungkinan gurame sih dari rasanya. Okay. Terus ada shredded crab-nya juga. Terus kalau sayurannya itu ada tomat, sayur. Ini apa ya? Kayak kecombrang gitu lah. Udah itu. Aku bisa deteksi itu. Bisa deteksi ya? Kuahnya mantap sekali. Kuahnya mantap sekali. Kuah udang. Ini tuh enak banget kayaknya. Jadi dagingnya tuh kelihatan kayak mulai banget. Kayaknya itu apa ya? Bagian apa ya ini ya? Gak tau lah, pokoknya ini enak. Tapi enak banget nih, tadi aku barusan cobain. Kayak rasanya kayak sate-sate gitu. Kayak di teriyaki. Kayak di teriyaki bener-bener. Terus sausnya apa sih ini sih sambelnya? Kayak sambal dikasih air kaldu gitu gak sih? Iya kan ya? Ada lemon. Ada lemon ya? Cabai sama bawang putih, cuma ini kayak kaldunya kaldu ini, kaldu udang. Kaldu udang ya? Kemungkinan. Tadi aku juga nyobain, gila ini ayamnya oke banget nih. Maaf ya aku pakai tangan. Tuh, mantep banget nih pokoknya. Gak nyus. Si Gwen bisa ngabisin ini satu porsi ya? Iya. Ya, akhirnya habis semua. Jreng-jreng-jreng. Daging habis, chicken habis. Gimana sih perasaannya? Enak. Enak ya? Terus kayaknya kita pesen 3 tuh tadi kayak aduh, masih kurang banget. Masih pengen lagi. Cuman karena kita mau ngopi lagi di tempat lain, jadi kita cukupkan sampai di sini. Enak banget, keren kalau kalian mau masak mau makan masakan Thailand, recommended banget nih. Teman-teman, semoga vlog makan kali ini bermanfaat ya buat kalian. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.